Sementara 4 pengedar sabu diringkus aparat Polres Metro Jakarta Pusat di wilayah Depok, Jawa Barat. Keempat pelaku dibekuk saat bertransaksi setengah kilogram sabu. 4 tersangka pengedar narkoba ini digelandang ke Mapolres Metro Jakarta Pusat usai dibekuk di wilayah Depok, Jawa Barat. 2 tersangka AS dan NR diintai petugas dari daerah Pramuka Senen, Jakarta Pusat dan ditangkap saat akan bertransaksi setengah kilogram sabu di wilayah Depok. Polisi langsung melakukan pengembangan dan berhasil meringkus 2 tersangka lain, S dan SS. Yang diduga calon penerima barang kiriman tersebut, AS dan NR. Akibat perbuatannya, keempat tersangka dijerat pasal penyalahgunaan narkoba dan undang-undang kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Kita lakukan penangkapan kepada 2 orang, kita lanjutkan dengan penggeledahan, dan di tempat tersebut kita dapatkan barang bukti sabu seberat 566,68 gram. Yang selanjutnya dari sana kami lakukan pengembangan